A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, subhanalhamdulillah, walhamdulillah wa syukurillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan. Yang Allah Ta'ala berikan, kerana kehidupan kita tidak akan pernah mampu merasakan kebahagiaan sampai kita sendiri mampu menjadikan hati kita ini hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana sesungguhnya hati yang berbahagia itu setidak-tidaknya memiliki dua sifat: asyukra ala ni'mah, iaitu sentiasa bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan, dan kemudian wasabru ala azab, iaitu bersabar atas musibah yang Allah Ta'ala berikan. Itulah dua sifat yang sentiasa saling bergantian di hati orang yang berbahagia ataupun orang yang beriman. Ada kadangkala kita merasakan perlu merasakan syukur, kadangkala kita perlu merasakan sabar, perlukan kepada kesabaran. Siapapun yang sentiasa menyelimuti hatinya dengan dua sifat ini, maka sesungguhnya dia akan merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Tentunya syukur kita kepada Allah bukan sekadar ucapan tahmid. Rasa syukur kita ini segala atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan tidak hanya sekadar dengan ucapan tahmid, tetapi perlu dizahirkan. Yang paling penting dalam kita merasa syukur kepada Allah, kita perlu menzahirkan ataupun menambah ketaatan kita itu ataupun ibadah kita di jalan Allah. Kita perlu tambahkan ketaatan ataupun tambahkan kualiti dalam ibadah kita. Itulah yang paling penting, kerana segala kenikmatan tanpa menambah ketaatan, ataupun kualiti dalam ibadah kita, maka sesungguhnya kenikmatan itu akan menjadi satu musibah. Seorang salafus soleh pernah berkata, segala nikmat yang tidak menambah kepada ketaatan, segala nikmat yang kita terima, yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya kita tidak menambah nikmat itu dengan ketaatan, dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah dalam beribadah kita di jalan Allah, maksudnya di jalan Allah, maka kenikmatan itu akan menjadi musibah dalam kehidupan di dunia, dan akan menjadi musibah juga dalam kehidupan kita di akhirat. Alhamdulillah, kita sekarang ni telah berada dalam satu bulan yang mulia ataupun satu bulan yang penting, yang mempunyai pelbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam, dalam sejarah tamadun Islam, iaitu bulan Muharram. Dan hari ini adalah 11 Muharram, dan kemarin kita telah lewati 10 Muharram ataupun hari Ashura, yang semua sudah maklum bahawa hari Ashura itu ada terdapat padanya keistimewaan dan kelebihan yang tersendiri. Saban tahun apabila menjelangnya bulan Muharram, ataupun lebih dikenali sebagai awal Muharram di Malaysia, sudah tentu umat Islam akan menyiati tarikh 10 Muharram tersebut dengan pelbagai amalan dan ibadah yang dilakukan. Tentunya terdapat keistimewaan yang tersendiri yang ada pada 10 Muharram tersebut. Jika mengimbau kembali puluhan tahun yang lalu, sudah menjadi perkara ini sudah menjadi tradisi
ataupun sudah menjadi budaya masyarakat Muslim di Malaysia. Baiklah, kita sekarang ini masih berada pada tahun baru Hijriah ataupun pada awal bulan dalam tahun Hijriah, iaitu pada tanggal 11 Muharram. Kita masih berada pada tahun baru 1443 Hijriah. Sesungguhnya seorang Muslim juga jangan cuba untuk melewati ataupun meninggalkan dengan sesuatu yang tidak memiliki faedah dan tidak bermanfaat. Ada banyak pelajaran yang seharusnya kita ambil dari bulan Muharram ini, iaitu bulan yang telah datang dalam kehidupan kita, dan bulan dan seharusnya kita mengambil faedah dari tahun yang telah Allah kurniakan dalam kehidupan kita, iaitu tahun-tahun yang lepas. Inilah tajuk ataupun tema dalam perbincangan kali ini yang saya akan kongsikan bersama-sama, supaya kita dapat mendulang faedah tentang Hijriyah ataupun bulan bulan Islam, kalender Islam, dan kita akan mendulang faedah juga tentang bulan Muharram itu sendiri. Kerana sesungguhnya seringkali bergantian ataupun bulan demi bulan berganti tahun, tetapi ternyata kita langsung tidak mengetahui apa faedah dan apa yang seharusnya kita dapat dan apa yang sepatutnya kita miliki dalam setiap pergantian ataupun maksudnya kat sini bulan yang telah meninggalkan kita terdahulu, langsung kita tidak mengambil faedah ataupun kita tidak mengambil manfaat dari bulan tersebut. Ataupun pergantian bulan inilah saat bagi kita untuk mengetahui segala macam faedah yang dimiliki oleh kalender ataupun sistem penanggalan Hijriyah, sekaligus kita memetik, kita dapat memetik ataupun mengorek buah manis dari hasil yang menjadi keutamaan di bulan Muharram tersebut. Kerana seorang mukmin yang cerdas itu adalah orang mukmin yang sentiasa mampu mengambil faedah dan mampu mendulang faedah ataupun manfaat, serta mereka mampu memetik buah yang manis kalau diandaikan bulan itu, kelebihan pada bulan itu seperti pohon yang mempunyai buah yang sangat manis, buah yang sangat enak dinikmati. Seharusnya kita memetik buah yang manis itu dari setiap keutamaan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan bulan Muharram ini juga ataupun bulan Muharram yang sudah kita lewati menjadi satu keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Seharusnya kita nikmati ataupun kita hayati ataupun kita rebut peluang tersebut ataupun manfaat yang ada yang terdapat dalam bulan itu sebelum kita meninggalkan bulan itu ataupun tarikh-tarikh yang Allah Ta'ala janjikan, Allah Ta'ala memberikan apa orang kata kelebihan-kelebihan di dalamnya, tanpa kita mengambil sedikit pun ataupun kita menghayati kenikmatan tersebut ataupun anugerah yang Allah Ta'ala berikan. Sebelum kita membahaskan secara khusus tentang Hijriyah ini ataupun bulan Islam ini, mungkin banyak di antara kita bertanya-tanya ataupun banyak di antara kita yang masih belum mengetahui kenapa penetapan Hijriyah ini ataupun bulan Islam ini datang dalam kehidupan kita, dan ataupun kita perlu ambil tahu bagaimana kronologi ataupun sejarah sehingga terjadinya penetapan bulan Islam ataupun sejarah bagaimana bermulanya penentuan kalender Islam tersebut.
Sejarah penentuan kalender Islam ataupun Hijriah yang kita sedia maklum, kalender Islam bermula pada tahun 638 Masihi. Pada ketika itu, Sayyidina Umar bin Khattab ataupun Sayyidina Umar Al-Khattab yang pada saat itu menjadi khalifah melihat ini kepada satu masalah. Diceritakan bahawa pada ketika itu Abu Musa Al-Ash'ari menulis kepada Umar, surat-surat sampai kepada kami dari Amirul Mukminin, tetapi kami bingung ataupun kami keliru bagaimana untuk menjalankannya. Sebab surat daripada Amirul Mukminin kepada ketika itu Khalifah Umar bin Khattab banyak mengutuskan surat, kerana Sayyidina Umar Al-Khattab pada ketika itu dia menjawat jawatan sebagai khalifah yang kedua, khalifah ataupun pemimpin Islam yang berpusat di kota Mekah. Sudah tentulah banyak mengutuskan surat-surat ataupun arahan ataupun peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan Islam yang dipimpinnya pada ketika itu kepada wakil-wakil beliau, iaitu pemimpin ataupun boleh digelar sebagai gubernur di wilayah-wilayah Islam yang lain. Abu Musa Al-Ash'ari pernah menulis, dia menulis kepada Umar pada satu ketika dia menulis surat kepada Umar. Dia memberitahu kepada Umar, kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, bahawa surat-surat yang sampai kepada beliau iaitu Abu Musa Al-Ash'ari, tetapi Abu Musa menjadi tertanya-tanya ataupun menjadi keliru bagaimana nak menjalankan arahan yang diberikan, kerana apabila dia membaca dokumen ataupun surat-surat arahan atau perintah yang disampaikan oleh Sayyidina Umar, ada satu surat yang tidak mempunyai tanggal ataupun tidak mempunyai tarikh yang khusus. Sebab pada ketika itu belum lagi ada tarikh Islam yang digunapakai dalam sistem kerajaan Islam. Apabila surat-surat atau dokumen yang diutuskan oleh khalifah pada ketika itu kepada wakil-wakil pemimpin wilayah Islam yang dijajah atau yang diperintah tidak mempunyai tarikh yang khusus ataupun tidak mempunyai satu sistem, maka hal ini menjadi satu masalah kepada dunia Islam pada ketika itu ataupun pemerintahan Islam pada ketika itu. Saya teringat ada riwayat yang mengatakan kata-kata yang dipetik dari Abu Musa Al-Ash'ari, kami membaca sebuah dokumen bertanggal Syaban, namun kami tidak tahu ini untuk tahun yang lalu ataupun tahun yang akan datang ataupun tahun ini, kerana pada ketika itu hanya menulis Syaban, tidak menulis tarikh hari apa dan tahunnya. Surat-surat ataupun dokumen yang pada ketika itu pada dunia kerajaan Islam yang diamalkan oleh kerajaan Islam pemerintahan khalifah pada ketika itu hanya menulis bulan, tidak menulis tarikh ataupun tahun, yang penting tahun. Maka di situ menjadi satu konflik ataupun menjadi masalah kepada wakil-wakil pemimpin yang ditugaskan untuk memerintah ataupun menjaga wilayah-wilayah tertentu. Kerana apabila tidak mempunyai tarikh pada dokumen-dokumen yang penting, maka di sini akan menyulitkan atau menjadi sukar kepada pemimpin ataupun gubernur-gubernur yang ditugaskan untuk menjaga wilayah-wilayah Islam tersebut untuk membuat keputusan ataupun melaksanakan arahan atau perintah daripada pemimpin Amirul Mukminin pada ketika itu. Pada ketika itu Amirul Mukminin yang kedua ialah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Oleh hanya demikian, maka Sayyidina Umar Al-Khattab telah menghimpunkan ataupun memanggil, membuat satu pertemuan semua pemimpin-pemimpin pada ketika itu ataupun pegawai-pegawai yang berada di pusat pemerintahan Islam pada ketika itu untuk memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey. Diceritakan daripada Ibnu Abbas bahawa semenjak Nabi datang ke Madinah, tidak ada tahun yang digunakan dalam sistem penanggalan ataupun sistem kalender ataupun tarikh. Demikian juga saat Amirul Mukminin yang pertama iaitu Abu Bakar ketika menggantikan beliau khalifah yang pertama pada ketika itu Abu Bakar As-Siddiq juga tidak mempunyai sistem ataupun tidak mengguna pakai sistem penanggalan ataupun sistem tarikh ataupun sistem kalender untuk pemerintahan pada ketika itu. Sayyidina Umar pun sama juga. Sayyidina Umar pada ketika itu selepas pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq iaitu Amirul Mukminin yang pertama, kemudian pemerintahan bertukar kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. 4 tahun pemerintahan Sayyidina Umar sama juga tidak menggunakan sistem, tidak menggunakan pakai sistem tarikh ataupun sistem kalender Islam. Dia hanya menggunakan bulan untuk dalam soal surat-surat ataupun dalam dokumen-dokumen penting pemerintahan. Lalu cadangan-cadangan yang diberikan oleh para sahabat pada ketika itu memberikan solusi ataupun memberi masukan atau memberi pandangan kepada Sayyidina Umar, pelbagai pandangan-pandangan yang dilontarkan, antaranya ada yang memberi cadangan menggunakan pakai kalender, sistem kalender Arab Jahiliyah. Namun hal ini tidak diterima oleh Sayyidina Umar. Pelbagai masukan-masukan ataupun pandangan ataupun cadangan daripada sahabat pada ketika itu kepada Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar ada pandangan daripada pemimpin ataupun sahabat pada ketika itu memberi pandangan menggunakan tahun terjadinya peristiwa hijrah atau menjadi tahun pertama hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Setelah melalui pelbagai usul ataupun pandangan yang dimulai tentang kalender hijriah ini, akhirnya diputuskan bahawa tahun terjadinya peristiwa hijrah yang pertama adalah menjadi tahun pertama kepada kalender Islam ataupun tahun pertama menjadi kalender kerajaan Islam pada ketika itu. Sebelumnya diusulkan tahun, ada yang mengusulkan untuk menggunakan pakai tahun Nabi ketika Nabi dilahirkan. Ada juga pandangan ataupun pendapat daripada sahabat pemimpin pada ketika itu memberi cadangan untuk menggunakan tahun ketika Nabi wafat. Tapi semuanya dianggap oleh Sayyidina Umar kurang tepat. Kenapa sistem kalender ini dianggap penting oleh Sayyidina Umar? Kerana pada ketika itu negeri Islam yang semakin besar wilayah kekuasaannya menimbulkan pelbagai ataupun persoalan pentadbiran, dari segi soalan pentadbiran. Surat-menyurat antara gubernur ataupun penguasa daerah, antara daerah ke daerah ataupun antara pusat ke wilayah-wilayah,
ternyata belum sempurna kerana tidak adanya satu acuan ataupun tidak adanya sistem tarikh. Masing-masing daerah menandakan menandai dokumen-dokumen ataupun urusan muamalah mereka dengan sistem kalender-kalender lokal ataupun kalender-kalender setempat yang seringkali berbeza antara satu tempat dengan tempat yang lain. Dengan apabila ditetapkan, apabila dibuatkan satu keputusan untuk kerajaan Islam ketika itu mempunyai kalender sendiri, iaitu kalender Hijriah, dengan ditetapkannya sistem kalender Hijrah ini, diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berbangkit. Kenapa peristiwa Hijrah sebagai menjadi sebagai tonggak kepada kalender Islam, ataupun kenapa peristiwa Hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah digunapakai sebagai tarikh pertama ataupun digunapakai untuk menjadi acuan pertama kepada kalender Islam? Kerana peristiwa Hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah pada ketika itu ada mempunyai peristiwa yang sangat penting ataupun kenangan yang sangat mendalam kepada umat Islam pada ketika itu, dari segi dakwahnya, dari segi penerimaan masyarakat Yasrib pada ketika itu. Terdapat pelbagai kisah ataupun pelbagai kenangan, kisah duka dan lara. Oleh demikian, Sayyidina Umar memilih tarikh hijrah yang tarikh hijrah Nabi ataupun hijrah umat Islam daripada Mekah ke Madinah pada ketika itu sebagai tarikh permulaan untuk dijadikan sistem dalam kalender Islam. Kalender Hijriah ini juga ataupun kalender Islam ini juga terdiri dari 12 bulan. Sama seperti bulan ataupun kalender Masihi. Di antara 12 bulan tersebut, 4 di antaranya merupakan bulan haram. 4 bulan haram yang dimaksudkan adalah bulan Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Kenapa dinamakan bulan haram? Kerana dinamakan bulan haram kerana pada bulan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala melarang seluruh hambanya untuk berbuat dosa atau melakukan hal yang dinilai haram, hal yang dinilai buruk menurut syariat Islam. Sesuai dalam firman Allah, hal ini telah Allah firmankan dalam Al-Quran yang disampaikan melalui surah At-Taubah ayat 39 yang membawa maksud artinya, sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ialah 12 bulan pada ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram itu ataupun ketetapan itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahawa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ini Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah menceritakan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di situ Allah telah menetapkan bahawa terdapat 4 bulan di antaranya. Maknanya dekat sini sejak di Lauh Mahfuz lagi Allah telah menetapkan, Allah telah menulis takdir untuk mencipta kalender Islam tersebut. Menurut Ibnu Abbas, Allah SWT mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, iaitu bulan yang dimuliakan. Jika berbuat dosa di bulan tersebut, dosa yang akan lebih besar dibandingkan bulan selainnya, selain daripada bulan 4 tersebut. 4 bulan tersebut.
Sebaliknya, bila melakukan amal soleh, maka akan memperolehi pahala yang berlipat-lipat. Nah, maksudnya kat sini, dalam 12 bulan yang Allah tetapkan, yang Sayyidina Umar menetapkan, yang digunakan pakai dalam sistem kalender Islam pada ketika itu, Allah menetapkan terdapat 4 bulan yang mulia ataupun 4 bulan yang dimuliakan, seperti yang dalam firman Allah yang tadi yang saya bacakan tadi dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah dah letak dah siap-siap, Allah dah tentukan dah, Allah dah tulis dah di Lauh Mahfuz bahawa terdapat 4 bulan yang mulia, yang bulan iaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka oleh demikian disebut 4 bulan ini sebagai bulan haram, bulan haram untuk melakukan perkara dosa ataupun perkara maksiat ataupun perkara yang tidak baik menurut syariat Islam. Antara amal-amalan dia, yang pertama pada bulan Zulhijjah, pada 10 hari awal bulan Zulhijjah, umat Islam dianjurkan untuk melakukan amalan sebanyak-banyaknya dan tidak hanya tertumpu pada satu amalan saja. Amalan yang boleh dilakukan di antaranya ialah seperti solat, bersedekah, membaca Al-Quran dan amalan-amalan soleh yang lain. Begitu juga untuk bulan Muharram. Ketika bulan Muharram tiba, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika ditanya oleh seorang sahabat tentang solat, apakahlah yang lebih utama setelah solat fardu? Maka Rasulullah menjawab, solat khiyamul lail, iaitu solat malam. Kemudian bertanya lagi sahabat kepada Rasulullah, puasa apa yang paling utama setelah puasa Ramadan? Maka Rasulullah menjawab, puasa pada bulan Allah, iaitu diberi nama Muharram. Kerana bulan Muharram ini, Allah memilih bulan Muharram itu sebagai bulan Allah. Bulan yang Allah miliki, Allah, kepunyaan Allah. Sudah tentulah apabila bulan itu dikaitkan langsung kepada Allah, maka ianya menjadi istimewa. Seperti juga dengan istilah Rasulullah, Rasul Allah. Begitu juga dengan Baitullah, Baitullah, rumah Allah, ataupun Abdullah, hamba Allah. Apabila disandarkan nama, sesuatu nama kepada nama Allah, maka ianya adalah sangat mulia. Apabila dikaitkan sesuatu itu dengan Allah, sudah tentulah ianya dianggap mulia ataupun dipandang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan apa yang kita faham, yang kita tadi, bulan Allah, bulan Muharram itu adalah bulan Allah. Begitu juga dengan Rasulullah ataupun Baitullah. Apabila sesuatu perkara ataupun sesuatu nama disandarkan kepada Allah, sudah tentulah Allah mengangkat darjat. Allah memuliakan, secara tak langsung Allah memuliakan perkara tersebut. Kemudian setelah pada bulan Muharram, kita juga ada bulan Zulkaidah. Bulan yang ketiga adalah bulan Muharram, bulan haram yang ketiga ialah bulan Zulkaidah. Sedangkan pada bulan Zulkaidah ini, masyarakat Arab sangat menghormati bulan ini. Dia sangat-sangat menghormati bulan ini kerana di zaman jahiliah, bulan Zulkaidah ini merupakan waktu yang tepat untuk berdagang ataupun waktu yang sangat istimewa untuk masyarakat jahiliah, Arab jahiliah ketika itu, untuk membuat serupa macam festival ataupun seperti majlis keramaian. Kerana
pada zaman jahiliah dahulu, Arab jahiliah ketika itu, Zulkaidah ini merupakan waktu yang sangat sesuai, waktu yang tepat untuk berjual beli dan mempamerkan, dalam masa yang sama mempamerkan syair-syair mereka. Masyarakat Arab ketika itu, kita sedia faham ataupun kita sedia maklum, mereka ini sangat cinta ataupun sangat gemar dengan syair-syair, dengan tulisan-tulisan syair. Ada sayembara-sayembara ataupun ada pertandingan-pertandingan syair-syair yang dipamerkan. Syair-syair yang terbaik akan dipamerkan, akan dilekat ataupun akan digantung di Kaabah, di dinding-dinding Kaabah. Maka pada ketika itu, bulan Zulkaidah ini adalah sangat dianggap sangat sesuai ataupun sangat tepat untuk mempamerkan syair-syair mereka. Mereka juga membuka pasar-pasar tertentu untuk untuk membuat pertunjukan, kerana semata-mata pada ketika itu, pada bulan Zulkaidah, apabila tibanya bulan Zulkaidah, masyarakat Arab jahiliah ini akan membuka pasar ataupun membuka seumpama macam kita kata macam jom heboh lah, kita kata macam jom heboh kan, buka macam jom heboh ke ataupun buka macam pesta, tapak pesta, untuk tujuan untuk mempamerkan ataupun tujuan nak berniaga. Sambil berniaga tu, mereka akan membuat pertandingan-pertandingan ataupun pertunjukan-pertunjukan syair. Sambil berdagang, mereka akan membuat pertunjukan syair-syair. Okey, itu antara kenapa dianggap bulan Zulkaidah itu dianggap mulia oleh masyarakat Arab ketika itu. Okey, kemudian terdapat pula bulan yang keempat dan bulan terakhir, iaitu bulan Rajab. Sedangkan Rajab ini walaupun termasuk dalam bulan haram, tidak ada keutamaan khusus yang dapat diamalkan. Namun berpuasa pada bulan tersebut masih samar-samar keutamaannya. Kadang-kadang dia ada macam ada khilaf sikit kan. Tapi Ibn Hajar mengatakan dalam keutamaan berpuasa di bulan Rajab ni, tidak ada salah jika umat Islam tetap ingin berpuasa pada bulan Rajab. Rajab, Syaban, Ramadan maksudnya, kerana pada ketika itu bulan Rajab ini adalah tempat ataupun satu madrasah, boleh dianggap satu madrasah untuk melatih sebelum seorang itu ataupun sebelum umat Islam memasuki madrasah Ramadan. Maknanya kat sini persediaan latihan pada bulan sebelum masuknya madrasah Ramadan. Oleh itu, oleh sebab demikian, bulan Rajab dianggap bulan yang mulia, bulan yang tergolong dalam empat bulan haram. Itulah sedikit sebanyak yang dapat saya sampaikan ataupun dapat saya kongsikan untuk tatapan semua pendengar. Mudah-mudahan sedikit perkongsian daripada saya ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Kemudian kita dapat hayati dan mengambil itibar dari peristiwa-peristiwa ataupun kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan ataupun sudah tentu dalam empat bulan haram tadi masih banyak lagi kelebihan-kelebihan yang tidak dapat saya sampaikan atau saya simpulkan. Mudah-mudahan diizinkan oleh Allah SWT untuk memberi masa ataupun beri peluang kepada saya pada sesi-sesi yang akan datang, insyaAllah. Akhir kata, sesungguhnya segala yang baik itu datangnya daripada Allah jua, dan segala kelemahan dan kekurangan datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.